Drama ujian. Aduh, apaan nih jawabannya? Ayo berpikir. Aduh, sakit sekali. Tolong jangan paksakan aku seperti ini, Kisanak. Ayo dipercepat, Kisanak. Saya sudah diam saja sebentar tadi. Tidak bekerja sama sekali. Ayo dong, otak. Kerjaan apa? Ini gue udah harus isi jawabannya apa? Tunggu dulu. Berikan aku waktu sejenak. Akan aku cari datanya terlebih dahulu. Ya ampun, tidak ada. Kita tidak memiliki datanya, Kisanak. Yaelah, gue siapa dong ini? Cepat katakan apa yang ingin kau isi. Apa kau sama sekali tidak belajar? Saat ini kan sedang musim ujian. Ujian tiba, mikir kagak bisa, hati jadi iba, bimbang apa mendingan nyontek aja. Pada diem dulu gak? Gue jadi gak fokus nih. Gue harus susah payah belajar. Kau berbohong. Sudahlah, Kisanak. Lebih baik isi dengan jawaban apa saja. Atau kita lihat jawaban milik orang lain. Bener juga. Oke deh, gue nyontek aja. Tolong urungkan niatmu itu, Kisanak. Jangan mencontek. Nilainya akan tidak murni. Aku yakin kamu tahu kalau itu perbuatan dosa. Hei hati, tidak perlu kamu merasa paling suci dan bersih. Saat ini kita tidak punya pilihan. Lebih baik seperti ini daripada tidak menjawab ujiannya sama sekali. Lekas jawab, saya malu dengan yang lain. Dari tadi saya hanya diam, tidak menulis apapun. Bosan. Sudah, Kisanak. Lekas kamu tulis jawabannya sekarang. Kisanak, aku tahu. Di dalam lubuk dirimu yang terdalam, pasti ada celah perasaan yang tidak ingin melakukan hal sekecil ini, kan? Hah? Udah selesai? Kagak ada yang gue isi sama sekali nih.